Balai Besar Pelatihan Kesehatan atau BBPK Jakarta merupakan unit pelaksana teknis bidang pelatihan kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan. Berdirinya BBPK Jakarta diawali dengan nama Kursus Tambahan Bidan pada tahun 1960. BBPK Jakarta mengalami beberapa kali penggantian struktur organisasi dan nama. Nama Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta atau BBPK Jakarta dikukuhkan pada tahun 2009. Saat ini BBPK Jakarta memiliki dua kampus, yaitu Kampus Cilandak berada di Jalan Wijaya Kusuma Raya nomor 45 Cilandak, Jakarta Selatan, dan Kampus Hang Jebat berada di Jalan Hang Jebat Raya Blok F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta mempunyai moto Iklan Kepuandas SDM Cerdas, yang bertujuan mencetak SDM yang kompeten. Kami memiliki nilai-nilai kerja, yaitu komitmen, etika, responsif, jujur, dan akuntabel. Doa, yaitu dedikasi, optimis, serta aman. Saya, Arif Syafi, Kepala BBPK Jakarta. Struktur organisasi dan tata kerja BBPK Jakarta diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 dengan susunan organisasi terdiri dari Subbagian Administrasi Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kearsipan, persuratan dan kerumahtanggaan BBPK Jakarta. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala BBPK Jakarta sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dengan moto Diklat Berkualitas SDM Cerdas, BBPK Jakarta didukung oleh pegawai yang berdedikasi tinggi. Selain itu, para pengajar di BBPK Jakarta merupakan tenaga yang kompeten di bidangnya, terdiri dari pengajar internal yang disebut dengan Widya Iswara dan tenaga pengajar yang didatangkan dari luar, yaitu dari kalangan akademisi maupun praktisi. BBPK Jakarta tumbuh dan terus berkembang menjadi institusi penyelenggara diklat yang tetap mempertahankan mutu dan kualitas. Dalam upaya mempertahankan mutu penyelenggaraan pelatihan, BBPK Jakarta telah memperoleh beberapa sertifikat dan piagam penghargaan dari lembaga administrasi negara dan Kementerian Kesehatan. Dalam pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, BBPK Jakarta telah mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi. Maka, untuk mengembangkan layanan informasi dan publikasi yang lebih inovatif, BBPK Jakarta mempersembahkan BBPK Jakarta TV. Guna mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan, BBPK Jakarta memiliki berbagai sarana dan prasarana berupa auditorium, ruang kelas, laboratorium pembelajaran, perpustakaan, asrama, ruang makan, fasilitas olahraga, nursery room, ambulans. BBPK Jakarta sebagai bagian dari institusi yang melayani publik menerapkan zona integritas dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen untuk tidak memberikan gratifikasi kepada siapapun yang ada di lingkungan BBPK Jakarta. BBPK Jakarta mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai unit kerja yang menerapkan indikator wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2016.
dan mendapatkan penghargaan pengembangan zona integritas menuju WBK WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2017.